judulnya Ngobrol Santai di Gias bersama dengan Bro Cliff. Hai Bro Cliff. Udah kelihatan. Gak jadi Cliff. Ngobrol capek. Kita ini kalau dibandingkan di Giasnya Surabaya kayaknya jauh ya Bro. Jauh sekali. Word lah kalau Jakarta. Nah, ini istilahnya kalau bahasanya Surabaya itu cucuk. Cucuk itu artinya worth it. Kita jauh-jauh dari Surabaya ke sini. Ini berapa kali lipatnya Surabaya? 10 kali lipat ada. Ada ya? Ada. Ya. Kalau di Surabaya terakhir itu di Grand City. Ya? Grand City. Dan itu mungkin size-nya setara satu hall-nya sini. Betul. Di sini besar sekali. Eh mungkin satu hall-nya sini lebih besar daripada Surabaya. Surabaya secara keseluruhan. Betul, ya? Betul. Betul. Jadi memang oke banget. Ini sekarang jam berapa? Jam 2. 2. Ini kita termasuk pengunjung yang sesi pagi, jadi kita punya waktu 2 jam lagi sebelum kita harus keluar nggak ya? Nggak, kalau nggak bisa masuk kelas. Oh, jadi boleh di sini sampai jam malam pun? Pokoknya pokoknya jangan keluar, jangan keluar pokoknya. Ya, pokoknya nggak boleh keluar. Jadi, kalau Bu Arif yang paling menarik apa Bu? Putnya Subaru sama putnya BMW lah, oke okay lah. BMW oke. Sangat menarik putnya. Kalau buat saya mungkin yang paling menarik secara boot itu ya BMW studio. BMW punya boot itu oke. Okay. Dia satu hal khusus ya. Iya, betul. Khusus. Satu hal itu khusus untuk BMW sama Mini Cooper. Mini Cooper itu pabrikannya BMW. Kalau yang sebelah hall 1 sampai 3, kayaknya hall 1 sampai 3 itu campuran ya. Iya, campuran. Tadi itu ada Toyota, Honda, Hyundai. Ya, banyak ya. Jadi 3 hall. 3 hall itu digabung. Mungkin hall 4 itu dia khusus, ntar kita tulis deskripsi ya. Kayaknya hall 4 itu khusus untuk Mini Cooper BMW kayaknya, satu hall. Hall 5, hall 6, grupnya Subaru. Ya, teman-teman. Ya, itu kayaknya 5, 6, 7 bro, kayaknya itu. Jadi 1 sampai 3, 4 itu BMW, 5, 6, 7 itu ada truk, ada Subaru, tadi ada Mitsubishi ya kan? Yes. Kalau VW tadi yang nomor berapa ya? Kayaknya yang gabung pertama kali tadi ya. Itu kayaknya yang 567 ya. 74. Tapi ya quite impressive lah. Kalau untuk secara brand mungkin buat kita sepakat BMW Mini Cooper paling menarik. Iya, ya, putnya menarik. Kalau secara mobil buat saya jelas yang paling menarik itu masih konsep karya Lexus LFC. Itu very good. Tapi kayak konsep car gitu kayaknya nggak produksi. Belum lah, nanti dia keluar dengan nama yang baru ya, kayaknya mungkin dia akan keluar nama baru ya. Kicat bapak wawancara, botolnya ditontonin, dilarang bapak karena dari minuman dari luar. Enggak. Oh, nggak ada larangan ya? Oh iya, tapi beli Starbucks. Simpak. Kicat bapak kita bincang santai ya. Memang ini kebiasaan saya dari dulu. Selalu bawa kopi dari rumah. Biasa udah kebawa. Biasa ngopi. Dulu kalau kita apa itu cari kopi itu dulu susah loh. Dulu nggak ada Starbucks. Iya. Dulu waktu kita muda, cuma ada Starbucks. Iya betul. Oke ini demikian dulu bincang santai ya di Bias. Ini di bagian luar ini ada BM, BFC. Oh ya hati-hati ya kalau di sini kalau mau keluar dari pameran itu ternyata nggak boleh masuk lagi. Walaupun tiketnya masih berlaku. Jadi kita kan jam 10 sampai jam 2. Begitu keluar nggak bisa masuk. Tadi di belakang itu ada pagar tadi kebetulan grup keluar tuh kesulitan masuk. Tapi untung di sini masnya Pak Hati ya sangat kooperatif. Memaklumi ya grup ya boleh masuk lagi. Karena kalau udah kita rame-rame pulang. Ya. Nggak bisa beli tiket di sini loh, nggak bisa loh bro. Jadi mau datang ke sini ya, terus tahu-tahu beli tiket mau masuk itu nggak bisa. Ya tapi bisa nggak ya langsung? Online. Kok beli dulu ya? Tetap online. Yes. Itu satu terobosan yang menurut saya sebenarnya nggak perlu ya. Karena banyak orang itu yang pengen datang langsung beli dan masuk. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Not possible. Geneva possible. Oke ini mungkin conclude episode kita untuk kali ini di Gias. Jadi
memang worth it ya. Kita ke Gias ini worth it. Walaupun kita cuma datang satu sesi aja, tapi ini bentar lagi kita lanjutin. Video-videonya tadi kita harapkan menghibur buat dulur-dulur ya. Kita signing out dulu dari Gias ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye. Rupi. Hai. Gak mau penampakan Rupi. Rupi tadi kayaknya tadi main-main apa itu di Yaris. Itu tadi Yaris apa ya? Di Yaris. Kalau itu berapa duit itu di Yaris? Gak ada barang yang mahal. Satu M. Satu M? Iya. Gak ada barang. 800 juta lebih. Yaris. GR. GR Yaris. Bukan Yaris GR loh. GR Yaris. Set balap. Yaris kok bisa harganya 1 miliar rupiah. Oh itu yang di review ya, waktu itu ya. Tapi sudah lama deh. Waktu yang di review sama Fitra Eri yang beli juga enggak salah. Mantap, sama Omobi. Iya. Kita enggak kebagian. Goreng sama-sama. Kayak kopi ya, digoreng. Yang goreng jomai. Sebenarnya enggak worth it. Type R itu berapa? Berapa type R? Sekarang 1.6. 1.1. Iya, makanya. Di RZ aja 850 juta. Kok bisa Yaris GR harganya? Itu yang setek balap. Yaris sih nggak balap? Nggak, cuma dia hanya untuk apa? Aksi lah. Berarti nggak kenceng ya? Nggak kenceng, ini kenceng banget. Oke, kita lanjut. Ya terus kiri kanan terus kiri kanan dulur ini laporan khusus ya Gias ya BWNer forever dari Amrik. Ini penampakan lapangan parkir ya di sebuah gereja dekat rumah ya. Lihatin mobil-mobil wakil itu apa towernya gereja itu loh ya, mobil-mobil banyak, cuman yang satu yang tidak ada pak parkir. Tukang parkir kok di Indonesia lah wake di mana-mana merajalela. Di sini enggak ada parkir, loh, parkir dhewe, enggak ono sing. Terus kiri kanan. Oke, dulur. Salam sehat selalu.